Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Agopi. Kali ini saya sedang di kebun dan di depan saya ini adalah tanaman krokot. Saya menanam dua jenis tanaman krokot atau petulaka, atau bisa disebut juga dengan istilah Bombay ya. Ini adalah jenis petulaka oleracee, seperti petulaka yang lokal itu, ya, biasanya yang lokal itu tumbuh di kebun. Ini yang oleracee. Kemudian ini adalah tanaman petulaka grandiflora. Jenis bunganya bisa berbagai macam warna, dan yang saya tanam ini putih ke pinkan gitu ya, jadi putih agak pink seperti ini. Perbanyakannya cukup mudah teman-teman, hanya dengan stek batang seperti ini langsung ditanam di media. Tanaman ini mudah tumbuh asal media yang kita gunakan tetap lembab. Ini yang jenis oleracee. Petulaka grandiflora. Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang peach, ada yang putih, ada yang orange. Jadi yang ini banyak jenis bunganya. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit informasi tentang petulaka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.